Putar balik, putar balik. Video amatir yang menunjukkan aksi tim Jatan Ras Polda Jawa Timur menangkap dua tersangka pelaku pencurian mobil pick-up di pintu masuk tol Kejapanan Pasuruan pada Senin dini hari menjadi viral. Sempat terdengar beberapa kali tembakan ke udara meminta tersangka pelaku menyerahkan diri. Wakil Kepala Polres Pasuruan Kompol Edit Yuswo Widodo saat dimintai konfirmasi via SMS membenarkan kejadian penangkapan dua tersangka pencuri spesialis kendaraan roda 4 di wilayah Tapal Kuda, yakni Jember, Sidoarjo, Lumajang, dan Banyuwangi. Dua tersangka yakni MH asal Lumajang dan MK asal Jember saat ini diperiksa di Polda Jawa Timur untuk pengembangan kasus pencurian.